Rekaman video amatir ini memperlihatkan acara resepsi pernikahan yang digelar di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Sabtu 26 Desember 2020. Kedua wanita tersebut adalah Fopi 18 tahun dan Anggun 19 tahun. Keduanya dinikahi Suhuan alias Sunan secara siri di kediaman mempelai wanita di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh. Awalnya Suhuan ini telah menjalin hubungan asmara dengan Fopi Anggraini selama kurang lebih 3 tahun. Namun di tengah jalinan asmaranya, Suhuan menggait hati Anggun. Anggun pun menyatakan kisah cinta yang mereka jalani tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan keinginan sendiri. Meski mereka harus berbagi kasih, wanita ini tetap mencintai suaminya. Kita masih tetap cinta gitu. Kenal nggak sama yang pacar Suan itu? Si kenal. Sempat dikenalkan atau gimana? Enggak, pas menikah ini dikenalkan. Kok Anggun mau dua sekaligus menikah begitu? Gimana? Kan nggak tahu nasibnya yang nak Cak Ika. Ya pertama wanita datang ke ini, yang pertama Anggun, habis maghrib, malam datang, bahwa mereka akan ada niat hubungan untuk rumah tangga dengan keponakan saya Suhuan. Kemudian saya masih mikir-mikir memberikan jalan keluar yang terbaik karena beliau ini masih sekolah. Namun beliau memutuskan tidak mau bersekolah lagi, akan melaksanakan nikah dengan Suhuan. Terus yang keduanya ada Poppy, lebih kurang jam 9 malam datang juga ke tempat saya, minta dinikahkan, minta untuk dinikahkan oleh Suhuan. Kami pun selaku mewakili keluarga segera memberikan yang terbaik, baik keluarga Anggun maupun keluarga daripada Poppy. Keluarga berharap semoga pasangan ini bahagia hingga akhir nanti.